lagi jumpa semua dengan Cik Man dalam Cik Man DIY. Okey, seperti yang dijanjikan, minggu ni kita akan tunjuk cara bagaimana untuk buat burung hantu. Okey, di sini ada dah model yang hampir siap. Model burung hantu. Okey, kau boleh tengok. Ni. Okey. Mula-mula, apa yang Cik Man nak tunjuk dekat hangpa adalah dia punya blok. Okey. Ni blok dah. Okey, ukuran blok ni adalah 30 cm kali 25 cm. Jadi kita tunjuk sikit dekat hangpa. Okey. Nampak ah? Lindung. Okey. Apa nampak? 30 cm ataupun 12 inci. Okey, 12 inci bersamaan dengan okey. 25 cm ataupun 10 inci. Okey. Dari blok ni kita potongkan jadi macam ni. Okey. Kita potong bagi jadi macam ni. Lepas tu apa Cik Man nak tunjuk dekat hangpa ni sayap dia. Ni. Okey. Sama juga. Kita tengok ukuran sayap. Ukuran sayap. Okey, nampak? 16 cm. Dia punya lebar dia, kita ambil dari sini ya. 7 cm. Okey. Jadi, dari yang ni kita akan letak pada ni. Ni Cik Man dah buat dah. Contoh dia macam nilah. Okey. Contoh buat lekaran dekat sini. Lepas ni kita akan ke step memotong. Okey, untuk apa ni? Blok ni Cik Man akan letak di bawah ni. Okey, hangpa boleh ambil. Dia akan link ke Pinterest. Okey. Hangpa boleh dapatkan blok ni secara cuma saja. Sebelum tu, untuk apa semua yang masih belum subscribe, minta tolong subscribe, like, komen dan juga share. Jom kita ke step seterusnya. Okey semua, kita akan ke step memotong ya. Sebelum tu pastikan pakai topi keselamatan dan juga goggle sebelum buat kerja. Jom kita potong. Okey, sekarang untuk step kita melentur. Sebelum tu pakai sarung tangan ni dulu. Okay, kita akan pergi step ni. Menggosok juga. Pastikan kita buang habis semua tulisan ni. Okay. Kalau tidak dia akan ganggu bila masa, kita cat nanti. Okay.
Okey, siap kita ke step untuk ngecat eh. Okey, kita akan pakai dua warna ni. Dekat sini siap dua. Kita buat bagi nampak berbeza. Satu ni kalumas. Okey, nampak? Ni kalumas. Kalumas kuning, dia punya mulut dengan kaki. Yang ni pula kalu kuning. Mulut dia kalu oren dengan kaki dia. Tadi awak bagi buat bagi nampak beza. Ni kita nak bubuh mata. Ni mata ni. Okey. Kita ejak tengok bagi cantik. Okey, kita telah siapkan. Ini dia. Burung hantu telah siap. Okey. Kita siapkan dua set. Nampak? Selamat mencuba. Apa-apa pun, yang mana belum subscribe, tolong subscribe, like, komen dan share. Selamat mencuba.